Gubernur Provinsi Papua Lukas Nmb meresmikan gedung kantor Gubernur Papua yang baru, Jumat 30 Desember 2022. Peresmian kantor megah berlantai 9 tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan tokoh agama, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua, dan perwakilan negara sahabat. Kantor yang dibangun hampir setahun ini menghabiskan dana sebanyak 393 miliar rupiah. Bersumber dari alokasi dana anggaran pendapatan daerah Provinsi Papua tahun 2021 dan 2022. Dengan tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang baru, diharapkan akan meningkatkan kinerja ASN Provinsi Papua, menciptakan ruang kerja yang representatif sebagai bagian dari ujung tombak pemerintahan dan meningkatkan fasilitas infrastruktur dalam peningkatan roda pemerintahan yang lebih baik. Kantor ini megah sekali, dibangun desainnya luar biasa. Terima kasih untuk kegiatan saya akan datang, akan menunjukkan ini kantor ini. Ya, kita semula akan datang ini kantor ini. Saya berbangga hati, saya Papua. Saya Papua. Saya Papua untuk sendiri. Ya. Melanjutkan visi-visi yang mereka sudah pensiun. Kami yang lebih dalam pengelola guna, kamu akan lanjutkan. Selamat mengisi kalau belum, kamu akan kamu KPU, kamu WLP. Selain meresmikan gedung kantor, Gubernur Lukas Nmb juga meresmikan sejumlah gedung perkantoran seperti Kantor Majelis Rakyat Papua, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, serta Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua. Gubernur Lukas Nmb juga meresmikan 5 ruang pelayanan RSUD Jayapura, Kantor Samsat Kabupaten Paniai, Samsat Kabupaten Kepulauan Yapen, Samsat Kabupaten Kerom, dan Pelabuhan Kepi Kabupaten Mapi. Pembangunan gedung baru kantor Gubernur Papua menelan anggaran 393 miliar. Selain itu, pembangunan gedung MRP juga menghabiskan dana sebesar 291 miliar. Di mana kedua gedung tersebut dibiayai dari dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Tim Liputan mengabarkan.